Kita ini Pak, satu tim nih. Pak, pertemanan dengan Mas Malam. Ini kooperasi ini ada di bawah ini Pak. Kaitan program pemberdayaan ekonomi umat, sebagaimana kita ketahui di Sekarang Umat merupakan bagian dari proses hal tersebut. Saat ini juga kita sedang menjajaki memfasilitasi terkait ini jasa pengiriman. Ya, alhamdulillah hari ini Jumat 3 September 2021 Pesantren Song Tafis Bina Al-Quran ada kegiatan kunjungan dari Dinas Koperasi dan UKMK Kota Bogor. Di sini salah satu kegiatannya penyuluhan khususnya untuk karyawan, pengurus, santri, dan pihak umum tentang ilmu koperasi. Yang hadir hari ini ada 2 orang perwakilan dari dinas, yaitu Pak Ali dan Pak Abbas. Tadi rencananya ada beberapa tim yang lain, cuman berhalangan hadir. Salah satunya programnya tadi seperti awal, penyuluhan tentang kooperasian, di mana sebenarnya kegiatan kooperasi ini juga sebagai wacana atau program kerja yang udah cukup lama ada di Song Tafis Bina Al-Quran, Pak. Dan tahap-tahapannya sempat kita sudah lakukan, sudah proses. Nah, mungkin dengan ada penyuluhan ini, kita semua tim yang ada ini dapat pembekalan, informasi lebih dalam tentang kooperasian. Sehingga kalau nanti kita akan implementasi, kita wujudkan bisa lebih maksimal, optimal kegiatan kooperasi dan yang pasti memberi manfaat dan keberkahan bagi semua anggota khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Gitu. Insya Allah akan untuk umum. Tahap ini, tahap awal kita akan internal, ya, karyawan, pengurus, kemudian santri, kemudian mitra-mitra, reseller, pelanggan, dan sebagainya akan kita ajak untuk bisa bersinergi. Nanti begitu ini cukup mapan, kuat, kita akan buka secara luas untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada gitu. Yang pasti program ke depan kita coba akan sinergikan antara program yang sudah kegiatan aktivitas yang dibikin anggota nantinya, kemudian program-program pengurus kita coba sinergi gitu.